kemajuan teknologi artificial intelligence itu juga suatu saat akan diterapkan pada teknologi USG. Ini adalah contoh post-processing imaging yang menggunakan teknologi AI, tapi ini belum tergabung dengan alat USG konvensional 4 dimensi sekarang. Mungkin suatu saat kelak akan bisa langsung tergabung menjadi satu, menjadi prosesor di dalam mesin USG tersebut. Ini alat USG normal, USG biasa konvensional yang saya rubah post-processing-nya di luar, di komputer, dengan memasukkan AI. Jadi enhance, kita bisa memperkuat struktur, tampilan, ketajaman, menghaluskan profil, ya. Nanti mungkin akan berkembang menjadi mungkin alisnya bisa terlihat, rambut mungkin sudah bisa terlihat ya dengan AI sekarang. Dan ini gambar-gambar asli ya, jadi memang bukan dari kartun dirubah menjadi wujud manusia, tidak. Ini gambar asli bayi yang kita AI-kan. Jadi ya lama-kelamaan memang teknologi akan membuat apa yang dulunya mungkin tidak mungkin, nanti suatu saat lama-kelamaan seperti bayi sudah terlihat, sudah lahir di luar ya. Jadilah perkembangan AI yang akan semakin maju, tapi ini masih di luar komputer ya.